Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman nomor 359 / MRB / 2022 UPTD Pengelola Masjidil Baitur Rahman Bandar Aceh mengumumkan kepada sidang Jumat sebagai berikut. Yang pertama, hasil tabung amal rutin sejak hari Jumat tanggal 10 Zulkaidah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Juni tahun 2022 Miladiah berjumlah seluruhnya 92.128.000 rupiah. 92.128.000 rupiah. Selanjutnya, saldo akhir terhitung mulai tanggal 7 Januari tahun 2022 sampai dengan 16 Juni tahun 2022 berjumlah 340.155.689 rupiah. 340.155.689 rupiah. Adapun neraca penerimaan dan pengeluaran secara rinci setiap bulan dapat diteliti pada papan pengumuman di sebelah utara dan selatan masjid. Yang kedua, diminta kesediaan jemaah Jumat agar setelah selesai salat Jumat nanti berkenan melaksanakan salat wajib kepada yang pertama almarhumah Ruqayyah binti Klik di Belgia pada tanggal 29 Mei tahun 2022 di Ujung Kalak Melabu. Yang terakhir almarhum Husni Tamrin bin Selamat di Gurunia pada tanggal 9 Juni tahun 2022 di Medan. Atas sidang sidang jemaah UPTD Pengelola Masjidil Baitur Rahman Bandar Aceh mengucapkan ribuan terima kasih. Selanjutnya, tata laksana Jumat tanggal 18 Zulkaidah 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juni tahun 2022 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai imam Tengku Haji Ivan Awiyah LCMA, muazzin Tengku Haji Abdullah Ibrahim, selaku khatib Irjen Pol Dr. Agung Makbul SHMH. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadirallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله I'm
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usini wa iyakum bitaqullah haqqa taqwa la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita kekuatan sehingga bisa melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Khatib berwasiat kepada kita semua dan khususnya kepada diri khatib sendiri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya. Karena peningkatan iman dan takwa sejatinya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyat. Iman itu sifatnya dinamis, dapat bertambah dan berkurang. Bertambah manakala kita menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan berkurang karena kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Keimanan seseorang juga di dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darujadun indahum wa maghfiratu wa rizqun karim. Yang artinya, sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka akan bergetarlah hatinya, wajilat qulubuhum, terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Adakah hati kita bergetar untuk menuju kemenangan? Hayya 'alas salam. Mari kita melakukan sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Tinggalkan semua kegiatan-kegiatan yang di dunia, yang berdagang, yang berniaga, yang di kantor. Mari menuju kemenangan. Itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Wajilat qulubuhum. Yang kedua, ciri-ciri orang beriman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, maka akan bertambahlah keimanannya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'alladziina yuqiimuna shalat. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang beriman di dalam surat Al-Anfal adalah mendirikan sholat seperti para jamaah sekarang ini. Insya Allah kita akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, ciri-ciri orang beriman adalah memberikan sebagian hartanya kepada orang yang berhak menerimanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tengah berbagai tantangan bangsa Indonesia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya, dan ancaman ideologi, terdapat ancaman yang berada dekat dengan kita menjadi suatu momok dalam kehidupan bermasyarakat yang terkait dengan pungutan liar. Oleh karena itu, tema pada sholat Jumat ini adalah bersama memberantas pungutan liar. Dalam perspektif tindak pidana, korupsi dinyatakan bahwa pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku atau perundang-undangan. Dampak pungutan liar dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menghambat pembangunan negara, merugikan masyarakat, menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, serta rusaknya moral generasi penerus bangsa yang dapat menimbulkan tindak pidana kejahatan yang lainnya, dan bahkan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, Islam juga melarang adanya tindakan pungutan liar. Lebih parahnya, pungli yang ada di bangsa kita terjadi sejak lahir, kemudian mengurus pendidikan, kemudian mengurus perizinan-perizinan di darat, di laut, udara, kemudian mencari pekerjaan, mendapatkan jabatan. Setiap jabatannya juga harus dengan biaya. Bahkan yang lebih tragis, sudah meninggal pun dipungli, yaitu karena ada berkaitan dengan masalah ansuransi jiwa. Oleh karena itu, di dalam Asy-Syura ayat 42, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innamas sabilu 'alal ladzina yadlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Quran surat Asy-Syura ayat 42. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pemungutan liar yang tidak ada landasan aturan yang jelas sangat meresahkan masyarakat. Sebab korban dari kegiatan ini mau tidak mau harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh oknum atau pelaku pungutan liar. Urusan korban dalam pengurus sesuatu dapat diurus sebagaimana mestinya dengan jalan singkat, tidak memperhatikan prosedur-prosedur. Itulah
yang sekarang kita harus berantas karena merusak daripada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian juga, padahal akan sangat bijak jika bisa menolong orang lain dengan ikhlas, tanpa meminta imbalan apapun karena akan bernilai ibadah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya kita menjadari betul tentang bahaya pungutan liar, sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk menutup titik rawan siklus kehidupan pungutan liar yang ada di sekitar kita. Budaya memaklumi kebiasaan pungli dengan dalih kasihan atau tidak mau ribet dalam berbagai urusan harus dihilangkan mulai dari kita sebagai umat yang beragama. Sebagai umat Islam, kita harus menyadari pioner dalam memberantas pungli untuk kemaslahatan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabir memasukkan perilaku pungutan liar salah satu dosa besar, termasuk antara 70 dosa besar. Ia bahkan berkata bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pungutan yang semua bersekutu dalam dosa, sama-sama memakan harta haram. Pandangan di atas sangat relevan dengan firman Allah, Quran surat An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas, termasuk larangan tidak melakukan pungutan liar. Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa mengikuti prosedur yang sah. Sebagai warga negara yang baik dan umat Islam yang memegang teguh nilai persatuan dan kesatuan, maka marilah kita bersinergi untuk menolak dan menyapu bersih pungutan liar dari negeri ini tanpa pandang bulu dan tanpa terkecuali. Jangan biarkan diri kita atau saudara-saudara kita menjadi tukang pungli yang akan menyusahkan orang lain dan merugikan diri sendiri di akhirat kelak. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sudahlah saatnya kita kembali kepada ayat-ayat Allah yang mengajari kita tentang bagaimana bahayanya pungutan liar, baik dari sisi negara maupun sisi dari agama. Sebagai generasi penerus bangsa yang berbudi luhur serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah saatnya lah kita mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang terdekat dan lingkungan sekitar, apabila menemukan tindakan yang menjurus kepada pungli, agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Sebelum mengakhiri khotbah yang mulia ini, kami berpesan kepada jemaah sekalian, sebagai umat Islam
Kita harus memiliki peran penting di dalamnya, karena kekuatan dari umat Islamlah sungguh hebatnya dalam perjalanan bangsa Indonesia. Indonesia hari ini butuh kekuatan dan keteladanan yang dimulai dari lingkup tetangga, kelurahan, kabupaten, kota, provinsi, dan akhirnya bernegara. Dan dunia pun butuh persaudaraan dan perdamaian di tengah kondisi ketidakpastian dan peperangan yang terjadi antar negara. Kita sebagai umat Islam perlu menjadi duta-duta damai di tengah berbagai tantangan yang ada. Dengan upaya tersebut, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayah serta inayahnya supaya kita dan keluarga kita selalu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada puncaknya nanti kita akan menghadap Allah, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayah wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil itahli wal i'tasi bil bahril batin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Aqul ya 'ali Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah, ittaqullah mastata'tum, wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'u qaribu mujibu da'wa wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa na'udzu bika min adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masjidil jaddal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inna na'udzu bika min hammi wal hazan wa na'udzu bika min al 'ajzi wal kasri wa na'udzu bika min al juni wal buhli wa na'udzu bika min 'alai min ghalabatid daini wa kari rijali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa ladhikrullahi al-akbar. Thank you.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamat as-salatu, qad qamat as-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon mengatur saf lurus, rapat dan seimbang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. صلاة على الميتين للغائبين يرحمكم الله. واعتدلوا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة